setelah seminggu kita berkempen dan sebelum itu pun kita sudah memulakan gerak kerja. Terutama sekali kami wanita, tasking kami yang utama adalah bacaan sikap dan call center, dan sudah kita selesaikan alhamdulillah bagi membantu calon kita. Dan gerak kerja, program-program juga sudah kita laksanakan, sedang kita laksanakan dan akan berakhir pada sehari sebelum hari pengundian. Dan itu telah kita rancang jauh lebih awal supaya tidak ada permasalahan dari segi gerak kerja, daripada koordinasi dan sebagainya. Dan itulah yang kita telah lakukan. Apa yang pasti setelah seminggu kita dapati bahawa penerimaan kepada calon, walaupun beliau merupakan wajah baru, tetapi penerimaan kepada calon kita amat memberangsangkan. Sebenarnya masyarakat di Papar ini kehilangan ya sentuhan wakil rakyat. Jadi dengan adanya figura seperti calon kita yang muda, berwibawa, saya yakin dan percaya masyarakat Papar akan memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi kepada beliau, insyaAllah. Saya merayu kepada pengundi Papar supaya dapat memberikan sokongan kepada calon kita, calon nombor 6, calon gabungan GRS Barisan Nasional untuk Parlimen P175 Papar, iaitu Saudara Datuk Armizan Muhammad Ali. Saya yakin secara peribadi dan sebagai pemimpin juga kita melihat beliau merupakan seorang yang berwibawa, yang mampu untuk menggalas tanggungjawab seorang ahli parlimen yang berjaya, insyaAllah.